Kali ini, kakak akan bercerita tentang dua orang kakak beradik yang telah yatim piatu dan hidup berkekurangan. Kisah ini dipersembahkan oleh Sanggar Cerita dengan judul Bunga Bintang Emas. Potong ubi. Aku mendapatkannya dari bapak tua itu. Makanlah. Tapi bagaimana dengan kakak? Tidak apa-apa. Makan saja. Aku tidak lapar. Baiklah, Kak. Terima kasih. Dik, kita tak dapat terus-menerus hidup seperti ini. Terlunta-lunta kesana kemari mencari sesuap nasi. Habis? Bagaimana? Ayah ibu sudah tak ada. Jika kita tak bekerja, kita tak dapat makan. Itu benar. Tetapi, sampai sekarang, hidup kita masih seperti ini. Tidak ada kemajuan. Kita tak punya uang sedikit pun. Kalaupun ada, pasti habis untuk membeli makan. Apakah Karangga mempunyai rencana? Ya, kita pergi ke negeri seberang. Di sana, keadaan kita pasti lebih baik. Karena mereka membutuhkan pekerja-pekerja seperti kita. Tetapi, dengan apa kita pergi ke sana? Tentu saja, dengan kapal layar. Memang kita tidak punya uang. Tetapi, akan kujual harta kita satu-satunya. Kalung ini. Jangan, Kak. Kalung itu satu-satunya peninggalan orang tua kita. Bila kau jual kalung itu, kita tak punya apa-apa lagi untuk menang mereka. Oh iya, kau benar. Tetapi, kita tak dapat begitu saja menumpang. Kita dapat bekerja di kapal itu, Kak. Lagi pula, bukankah kita kenal dengan nahkoda kapal itu? Oh iya, ya, betul. Lebih baik, kita berangkat sekarang saja. Toh kita tak punya sesuatu pun untuk dikemasi. Baiklah, ayo. Adik-adik, berangkatlah Rangga dan Satria menumpang kapal layar. Untung saja nahkoda kapal itu baik hati dan mengizinkan Rangga dan Satria ikut berlayar sambil bekerja pula di kapal itu. Wah, langit gelap sekali, Dek. Dan ombaknya pun tinggi-tinggi. Ya, kurasa sebentar lagi akan ada badai. Ah, lihat! Badai sudah datang. Cepat sekali. Ayo, Kak, kita bantu mereka menggulung layar. Semoga saja kapal kecil ini kuat menghadapi badai yang menggila seperti ini. Astaga, ombak itu tinggi sekali. Oh, beberapa orang terseret ombak dan jatuh ke laut. Kasihan. Di mana Karangga? Oh, itu dia. Ini tiang utama. Oh,
Yang itu bergoyang kencang. Kelihatannya mau patah. Ah, awas! Karangga, awas! Ah, Karangga terpukul tiang dan jatuh ke laut. Aku akan menolongnya. Aku akan terjun ke laut. Karangga! Oh. Kapal itu pecah dan tenggelam perlahan-lahan. Oh. Untung awak kapal sempat menyelamatkan diri dengan sampan. Itu mereka. Oi, aku di sini. Mereka tak mendengarku. Ini ada pecahan kayu dari kapal. Lebih baik aku berpegangan padanya agar aku tak lelah berenang. Tetapi di mana Karangga? Karangga! 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 Setelah badai besar menenggelamkan kapal tersebut, akhirnya Satria terdampar di sebuah negeri yang tak dikenalnya. Tahun-tahun berlalu, Satria kecil kini telah menjadi seorang pemuda yang gagah. Karena usaha dan kecakapannya, Satria diangkat menjadi panglima perang negeri itu oleh sang raja. Tetapi, hingga saat ini, Satria tak pernah mendengar kabar apapun dari kakaknya Rangga. Salam Baginda. Apakah Baginda memanggil hamba? Benar Panglima Satria. Aku mendengar bahwa penduduk negara tetangga baru-baru ini merampok petani-petani kita di daerah perbatasan. Apakah hal itu benar? Iya, benar Baginda. Hubungan antara negeri kita dengan negeri tetangga kian memburuk. Memang Raja Negeri Arungga tetangga kita itu belum lama wafat dan digantikan oleh putranya yang tidak becus memerintah dan gila kekuasaan. Ia selalu mencoba menaklukkan negeri lain dan berusaha merusak hubungan dengan negeri kita. Apalagi raja itu didampingi oleh panglimanya yang setia dan mempunyai kecakapan yang tinggi. Tetapi kita juga mempunyai panglima perang yang ahli dan berani pula. Baginda memuji. Hamba hanya melaksanakan tugas dan mengabdi kepada negara. Ya, itu benar. Itu benar, demi negara dan rakyat. Baginda, sebenarnya sebelum Baginda memanggil hamba, hamba telah berniat menghadap Baginda. Ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Oh, apa itu? Katakan saja, Panglima Satria. Tanpa alasan yang jelas, negeri Arungga telah menyatakan perang dengan negeri ini. Kurang ajar. Tanpa alasan jelas. Apa itu? Apa maksudnya? Coba jelaskan hal ini, Panglima. Hamba sendiri kurang mengerti, Baginda. Tetapi hamba akan mencoba jelaskan. Seorang utusan dari negeri Arungga datang menghadap hamba dan memberikan surat. Surat itu berisi tantangan perang yang ditandatangani Raja Negeri Arungga sendiri dan diberi cap kerajaan. Berarti surat itu resmi. Baiklah kalau begitu. Kita tidak dapat berdiam diri menerima nasib. Kita harus pertahankan tanah ini sampai titik darah yang terakhir. Panglima, siapkan pasukan sekarang juga. Daulat Baginda. Ayo, pemuda-pemuda yang gagah berani, kobarkan semangatmu tinggi-tinggi demi membela negeri ini. Oh, jadi kaulah panglima perang negeri ini. Cukup meyakinkan. Ya, akulah panglima perang Satria, tangan kanan Baginda Raja. Kau pasti panglima perang negeri Arungga yang bergelar Guntur Samudra. Oh, panglima Guntur Samudra. Salam hormatku. Panglima Satria, namamu harum hingga terdengar sampai ke negeri kami. Oh ya? Tetapi hal itu membuatku ingin mengujimu. Seberapa jauh kemampuanmu? Apakah aku akan sanggup menghadapimu? Kita akan melihat.
Jadi kau menantangku berduel, begitu? Iya, kau berani? Jangan meremehkan. Nanti malah kau yang terkapar. Bunuhlah pedangmu. Aku pun ingin merasakannya. Baik. Ini, terimalah. Kedua panglima itu kemudian berduel dengan serunya, sehingga tanpa disadari mereka menjauh dari medan pertempuran, dan hanya mereka berdualah yang ada di daerah itu. Kemampuanmu boleh juga, tapi awas, jangan berbangga hati dulu. Kau belum tentu menang. Jangan khawatir, aku pasti menang. Oh, sombong kau. Awas! Dia hebat juga. Hampir saja bajuku robek. Untung aku dapat mengelak. Ternyata gelarmu Guntur Samudra tidak omong kosong. Ini balasanku. Anakku, darah, aku terluka. Kelaliman dan kejahatan pasti terkalahkan dan tak akan dapat menguasai dunia. Kalung yang dipakai panglima itu sepertinya ku kenal. Oh, aku ingat. Itu kalung Kak Rangga peninggalan kedua orang tua kami. Hei, Guntur Samudra. Dari mana kau curi kalung itu, ha? Apa maksud? Kalung ini milikku. Bohong! Jangan coba-coba menipuku. Sebentar lagi kau tertimbun tanah, tahu? Kalung itu adalah milik kakakku, Rangga. Kau Satria. Satria adikku. Aku Rangga kakakmu. Rangga? Kau Kak Rangga? Oh, bukan. Kau Panglima Guntur Samudra dari negeri Arungga. Guntur Samudra adalah gelarku. Namaku Rangga. Oh, kau Kak Rangga? Benarkah kau Kak Rangga? Oh, mengapa pertemuan kita seperti ini, Kak? Mengapa kita harus berduel? Sudahlah, Dek. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Sejak kapal yang kita tumpangi dulu itu karam, aku selalu berusaha mencari kabar tentang dirimu, Kak. Tetapi aku tak pernah berhasil. Aku lalu beranggapan bahwa kau telah tiada, Kak. Waktu aku terjatuh dari kapal itu, aku tak sadarkan diri. Tapi untung, tak lama kemudian, sebuah kapal lewat dan menolongku serta membawaku ke negeri Arungga. Aku lalu bekerja di istana atas bantuan nahkoda kapal itu. Lalu, bagaimana selanjutnya, Kak? Aku pun mengira kau telah tenggelam bersama kapal itu. Raja tua negeri Arungga sangat sayang padaku. Aku banyak belajar dari beliau. Atas kebaikannya, aku menjadi pandai dan memiliki kemampuan berperang. Aku lalu diangkat menjadi panglima perang negeri Arungga. Kemudian, raja tua negeri Arungga wafat dan digantikan oleh putranya. Aku tidak menyetujui cara-cara raja baru itu memerintah. Tapi karena aku berhutang budi pada ayahnya, maka aku mau mematuhi perintah raja muda itu. Dan sekarang kita bertemu di sini, Kak. Oh,
Aku menyesal, Kak. Nasi sudah menjadi bubur, Nak. Kau tidak dapat merubah sesuatu yang telah terjadi. Memang sudah nasib bahwa pertemuan kalian seperti ini. Oh, kakek. Siapakah kakek? Aku hanya seorang tua yang kebetulan lewat di sini dan melihat pertempuran kalian. Sebaiknya biar kita bawa saja menuju pondokku. Ayo, mari, mari. Lukanya agak parah dan tampaknya bukan luka biasa. Ya, itulah, Kek. Pedangku bukan pedang biasa. Ya. Pedang ini memiliki kesaktian. Aku amat mencemaskan keadaannya, Kek. Hanya ada satu obatnya. Tetapi sulit sekali mendapatkannya. Ya, betapapun sulitnya, Kek. Aku harus dapat menemukannya dan membawanya kemari. Agar Kak Rangga dapat sembuh dan sehat kembali. Baiklah, Nak. Dengarlah pesanku. Obat itu adalah berupa bunga yang bernama Bunga Bintang Emas yang terdapat di puncak Gunung Bendala. Bunga tersebut hanya mekar pada bulan purnama. Oh, lalu apa yang harus aku lakukan, Kek? Kau harus memetiknya ketika bunga itu tepat berada di bawah sinar bulan. Tetapi ingat baik-baik, bunga itu hanya dapat bertahan selama 5 hari. Bila kau terlambat, tak ada gunanya lagi. Berarti setelah memetiknya aku harus segera kembali, Kek? Iya. Beberapa hari lagi bulan purnama. Kau harus segera berangkat. Perjalanan ke puncak Bendala tidaklah mudah. Bila kau sampai di lereng gunung itu, ambillah jalan yang membelok ke kiri, jangan yang ke kanan. Bunga itu hanya ada satu di puncak Bendala. Baiklah, Kek. Terima kasih atas petunjukmu, Kek. Ingatlah baik-baik pesanku, Nak. Iya, Kek. Kak Rangga, karena kesalahanku kau menderita. Aku ingin menebusnya dengan mencarikan obat untuk muka. Aku akan berangkat sekarang juga. Satria, kau adik yang baik. Ini bukan kesalahanmu saja, tapi kesalahanku juga. Terima kasih. Kau mau bersusah payah untukku. Pergilah. Aku akan mendoakanmu. Terima kasih, Kak. Aku berangkat sekarang. Mari, Kek. Ya, semoga kau berhasil, Nak. Panglima Satria berangkat dengan tekad yang bulat untuk mendapatkan bunga bintang emas. Tidak dikenalnya lelah, lapar, dan haus. Hingga akhirnya, sampailah ia di kaki Gunung Bendala. Inilah dia Gunung Bendala. Sungguh indah dan agung. Suatu ciptaan besar yang maha kuasa. Nah, bunga bintang emas, aku datang. Jalan ini bercabang 2, kiri dan kanan. Mana yang harus kuambil? Seingatku, kakek tua itu berpesan agar aku membelok ke kanan. Sudahlah, ku coba saja jalan sebelah kanan ini. Tetapi kelihatannya tak mungkin jalan itu ku tempuh dengan berkuda. Sebaiknya aku jalan kaki saja dan kudaku ku tinggal di sini. Akhirnya sampai juga aku di puncak. Benar-benar perjalanan yang sulit.
Untung saja aku berhasil melaluinya. Malam ini bulan purnama. Aku harus menunggu bunga bintang emas disinari oleh sinar bulan purnama. Kemudian baru aku dapat metiknya. Oh ya, mana bunga itu? Oh, itu dia. Ah, indah sekali. Kakek tua itu mengatakan bahwa bunga bintang emas hanya ada satu. Tetapi mengapa di sini ada dua? Oh, bahkan tiga. Mungkin saja sudah berbunga lagi. Bukankah itu hal yang biasa? Ah, itu dia sinar bulan. Sudah mulai menerangi bunga itu. Nah, sekarang saatnya aku petik. Nah, bunga bintang emas. Kau akan digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan kakakku. Kakek! Kakek! Kak Rangga! Kak Rangga! Satria, kau kembali, nak. Kau berhasil mendapatkan bunga itu rupanya. Iya, kek. Ini dia, kek. Iya, akan kuramu sekarang juga. Rangga, ini minumlah, nak. Apa ini? Obat untukmu yang didapat oleh Satria. Satria telah kembali. Iya. Di mana dia? Satria, ayo. Aku di sini, Kak. Minumlah obat itu, Kak. Baiklah. Bagaimana, Kak? Merasa lebih baik sekarang? Rasanya. Aduh! Kak Rangga, kau kenapa, Kak? Aduh. Rasanya seperti ditusuk beratus-ratus jarum. Satria, benarkah yang kau ambil itu bunga bintang emas? Benar, kek. Tetapi ketika aku sampai di puncak itu, aku melihat beberapa bunga itu. Mungkinkah aku salah mengambil, kek? Di puncak Bendala hanya ada satu bunga bintang emas. Kalau begitu. Ketika kau di lereng Gunung Bendala, kau membelok ke kiri, ya kan? Tidak, kek. Aku rasa aku membelok ke kanan, kek. Aduh, ya jelas saja, Satria. Kau salah mengambil jalan. Bunga yang kau ambil itu justru membahayakan kesehatan kakakmu. Bagaimana kini sebaiknya, kek? Satria. Rangga, maafkan aku, Kak. Kecerobohanku mengakibatkan kau. Satria. Memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Aku mati sekarang. Kak Rangga! Kakek! Sebaiknya aku kembali ke Gunung Bendala itu, kek. Tidak perlu. Aku sudah. Iya, Satria. Memang sudah tak ada gunanya lagi. Saat ini bunga bintang emas telah menjadi layu. Satria, jangan kau sesali keadaan ini. Ini bukan kesalahanmu, melainkan kehendak yang Maha Kuasa. Terimalah
Kalungku ini sebagai kenangan. Kini aku dapat pergi dengan tenang. Selamat tinggal, Satria. Kak Rangga!